Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko mengatakan Sulastri bisa melanjutkan pendidikan sebagai casis bintara Polri tahun ini. Begitu pula Rahima Melani, casis bintara Polri yang namanya sempat menggantikan Sulastri di peringkat ketiga. Dalam kesempatan itu, Siswoko meminta maaf kepada semua pihak atas peristiwa yang terjadi. Menurutnya, dirinya lah yang harus disalahkan atas kelalaian anggota dalam perekrutan anggota Polri. Meski begitu, Siswoko berpesan kepada bagian SDM untuk lebih berhati-hati dalam setiap seleksi penerimaan calon siswa. Sebelumnya, peristiwa yang menimpa Sulastri, anak petani asal Kepulauan Sula, menjadi viral. Pasalnya, ia digugurkan di tengah jalan oleh Polda Maluku Utara sebagai calon poluan. Padahal, ia sudah dinyatakan lulus dan menempati peringkat 3 pengumuman Pantuhir pada 2 Juli lalu. Alasan Sulastri digugurkan lantaran usianya melewati batas. Diketahui, Sulastri lahir pada 4 Juni 1999, sehingga di tahun ini usianya genap 23 tahun. Menurut keterangan Polda Maluku Utara, usia Sulastri telah lebih 1 bulan 21 hari, terhitung saat pembukaan pendidikan pada 25 Juli lalu. Namun, ada hal lain yang membuat Sulastri janggal sekaligus kecewa. Setelah digugurkan, posisinya digantikan oleh calon siswa lain yang merupakan keponakan perwira. Menurut Sulastri, calon siswa tersebut sebelumnya berada di peringkat bawahnya, yakni peringkat 4. Kini, permasalahan yang dialami Sulastri sudah selesai, dan ia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang poluan. Kemudian selanjutnya, dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Polri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Alhamdulillah dulu dong. Jadi untuk ke depan, kita minta untuk Pak Karo SDM agar lebih teliti dan berhati-hati dalam setiap seleksi penerimaan calon siswa baik terutama bintara maupun perwira. Jadi yang kita garis bawahi bahwa keputusan Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah adalah casis Sulastri dan casis Rohimah adalah keputusan bersama Polda dan Mabes Polri. Dan kita akan melanjutkan untuk berjenjang pendidikan ya. Tolong kalau sudah viral seperti ini, Mbak Sulastri lebih berprestasi dari yang lain. Jadi jangan pernah jadi polisi, jadi lele ya boleh. Jadi polisi harus api-api lah, kalau bahasa Jawa. Kemudian untuk Mbak Rohimah, karena sudah mewakili dan kita dapat tambahan kuota 1 untuk Maluku Utara, dan dinyatakan juga lulus, ya, dinyatakan juga lulus, persiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.